Assalamualaikum. Ibeh, mau minta lontong. Tolong ya. Kenapa emang? Ini dengar dari tetangga katanya babi bisa ngobatin. Wah, tetangga bisa. Pegel-pegel banget ini, sakit. Iya, tetangga kata siapa? Mungkin kata tetangganya Maning. Tetangganya Maning kayak gue. Ya, mungkin karena namanya Maning. Tetangganya tetangga aja. Kenapa sih emang? Pegel-pegel ini, nggak tahu kenapa. Dari kapan? Ada kali. Ya, semalam sih. Baru semalam iya. Kirain udah nyampe 5 hari, ternyata baru semalam. Iya. Ini mau ngerujak apa gimana? Ini lagi di apa peduliin, ya? Ini udah lama gua nggak peduliin. Lah biasanya orang-orang mau pakai ini yang air kembang kayak apa? Ya, ini masa kan pakai? Ini wangi kan? Iya. Sama kan? Nggak masa pakai ulek kan? Ya ini memang wadahnya dari sono begini syaratnya. Oh alah. Ya jadi priweki ya. Pegel tulung ya. Ya madep kemana? Oh. Apa be? Lah maksudnya ke priwek? Nggak umum. Nggak umum? Iya, bukan penyakit yang umum. Iya. Jangan aku takutin. Ya nggak umum, ini bukan aku takutin. Masih nyium. Masih. Kok baunya? Bau apa? Bau mendoan. Kopi. Kira mendoan. Ini nggak umum, udah. Minta tolong ya. Minta tolong lah, ini diapain lah pokoknya biar sehat Maning. Lu sih, gua minta tolong apa, minta tolong lu. Nah kan, dikit-dikit minta tolong kemari lah. Lah, daripada saya minta duit. Pegang juga ya? Iya. Yaudah, kan sana. Kan sana? Iya, mana. Alalalalalalala, pelan-pelan, beh. Ya nanti dulu. Ini sakit. Ini buat dideteksi dulu, di mana tempat yang benar. Oh di sini nih. Iya sakit pelan-pelan. Iya. Benar. Iya pelan-pelan. Iya ini apa? Nah, ini bukan apa-apa. Yang saya nggak sembarangan. Bukan buat dipamer-pamerin ya. Yang enggak lah kan. Makanya saya diam-diam aja. Jangan sampai orang lain tahu. Jangan jadi kabarin kemana-mana ya. Nah, kan. Saya udah tahu dari orang lain. Iya makanya jangan ini kabarin lagi ya. Iya. Ini bukan apa-apa. Saya diwanti-wanti sama guru saya. Ya. Ya setiap hari jangan tiga orang gitu ngobatinnya. Ya. Ini udah syaratnya begitu. Ya. Ini pakai medianya ini, ilmunya ilmu putih, ya. Air bening. Oh, kalau ilmu hitam pakai kopi gitu. Pakai kopi biasanya. Iya. Heeh. Lupaan pakai kopi. Ini pakai asap juga asap tapi ada putih asap putih ya. Oh, iya. Ini percaya kan? Insyaallah percayalah. Saya percaya aja percaya, pokoknya sama Babillah. Heeh. Percaya udah sama dah. Iya, pokoknya percayalah. Kan mau sembunyi. Iya. Percaya ya. Iya, aduh. Pelan-pelan. Ini ada. Maharnya enggak taruh dulu maharnya dulu. Biasanya kalau gini-gini pakai mahar. Nah kan Babe tahu, nyong belum ditransfer ini belum gajian, ntar gampang lah. Takut nggak manjur. Iya ada. Maharnya itu biasanya manjur. Ada tapi boleh nyusul kan? Iya boleh ya. Iya. Terhutang. Iya. Bener nih ya. Catet dulu. Ini. Ada pelan-pelan. Yang ngomongin di sini, wah, ngarang. Semuanya pegel-pegel. Saya tahu di mana tempatnya. Iya. Ya? Iya, mana? Jangan ngarang-ngarang. Heeh. Saya bisa lihat, ya. Iya. Saya kamu orang mana? Saya tahu kamu orang Jawa, saya tahu. Iya, hebat loh. Iya. Tahu kan orang Jawa kan? Iya. Iya. Tahu dari mana, Be? Ya tahu dari badannya, dari baunya gini. Iya. Nih, lihat nih. Hebat, nih, bener, ya. Ini bening ya? Iya, bening. Heeh. Aduh. Pelan-pelan. Kerasa? Iya. Kerasa ya? Iya, tuh kayak ada yang keluar. Ini kemari. Ini baru sedikit nih. Udah nih. Baru sedikit nih. Belum.
Ini ada udah nyangkut nih, udah ada nyangkut nih. Apa ikan cupang? Ya perhatiin. Oh. Loh, buset. Loh kok ada duitnya? Loh kok ada duitnya? Pas yang udah ada duit. Ini lain lagi nih, yang ngirimin lu nih. Lah. Iya nih. Nggak biasa biasanya nih. Iya biasanya kan kalau orang kiriman-kiriman mah kan paku, beling, linggis. Lu musuhan siapa nih? Nggak punya musuh lah nyong. Masa kalau nggak punya musuh dikirimin begini? Gak, beneran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf saya mau tanya, ini motor saya taruh di mana? Ini zaman apa pakai? Oh, saya paranormal, dukun. Kalau yang ada juga nenek sihir pakai. Saya bodoh. Apa? Bener nih dari bau-baunya nih pasti duit saya. Kok bisa ada di sini? Bau-baunya? Iya itu duit saya loh pak. Mana? Itu. Dari mana asalnya? Bentar dulu. Ini siapa sih? Saya dukun. Dukun? Saya lagi ritual. Ada orang minta tolong. Terus? Mau saya kirimin. Dikirimin? Kosekot 1 juta taruh depan. Set, saya lagi konsentrasi. Set. Saya inget mukanya dia. Cah. Hilang duit saya selembar. Srek. Hilang 1 juta. Toto ada di sini. Kok bisa di sini? Ya ntar dulu, ini baru aja mau saya keluarin dari ini. Itu lagi dimantrain. Lagi saya mantrain. Saya mau ngirim nih. Biasanya kan paku, ya kan semen, hebel, slup. Oh, iya. Kan orangnya minta kirimin supaya jadi rumahnya. Kan saya dukun sakti. Good material day. Saya terima. Iya, tapi ini jadi bukan buat jahatin orang iya, aja. Bangun rumah bisa. Untung. Nah itu masalahnya loh. Ini duit dari mana pak? Tar dulu. Untung bukan kamu yang masuk sini ya. Bisa mau kesana, nggak muat sempit saya keluar lagi. Bapak jangan bicara sama saya. Ya. Saya dukun sakti. Pakai bandul. Orang meyakinkan. Tambang ya, orang meyakinkan. Dukun juga semua nggak meyakinkan. Iya, dukun beda, Babe. Iya sih. Orang biasa kalau kesini naik angkot, saya naik apa nih? Kain pel, pakai bandok. Katanya bagus, karatan dong. Apaan begini? Enggak, itu kembali ke masalah, itu duit saya. Bener saya ya? Tahu ini baunya. Bapak dapat duit itu dari mana? Ya tadi saya keluar dari sini. Ah, udah. Sekarang Bapak pilih. Mau Bapak tanggung jawab atau Bapak mau nolongin saya? Menolongin gimana? Ini duitnya dari mana? Ini dari sini tadi. Ya kan saya yang minta tolong, masa ikut-ikutan minta tolong? Kalau orang kan pakai media telur. Telur. Nah saya pakai ini. Oh pakai botol? Air mineral. Oh air mineral. Saya dukun putih. Oh dukun putih? Ya. Saya dukun kecil. Oh iya. Itu siapa? Saya bukan dukun. Enggak sekarang gini, Bapak dapat duit itu dari mana? Iya dari. Badannya dia? Dari badannya dia. Nah yaudah berarti benar. Analisa saya ternyata duit saya 1 juta ada di badan dia semua. Sekarang Bapak bantu saya keluarin duitnya. Ini baru berapa? 100. Berapa ini? Lihat dulu dong, mana tahu kurang. Ntar dulu pak, barang buktinya pak. Ya, ah ini baru cepet. Tuh bener kan nomornya 546. Oh. Saya nyari dari yang 500 sampai 546 pas udahnya. Dan ntar dulu caranya bagaimana? Kok nanya saya? Bapak tadi ngeluarin duitnya gimana? Ya pakai media ini. Nah yaudah, berarti Bapak harus bantuin saya atau Bapak saya tuntut? Tuntut bagaimana? Saya lo bantu dia. Bapak terlibat kasus namanya penggelapan. Loh, udah terang-benerang. Terang-benerang begini gelap nah. Dari mana? Duitnya keluarnya gelap apa terang? Ya terang tadi. Loh, kan itu caranya nggak jelas. Berarti kan duitnya gelap. Ah, Bapak kena pasal loh. Nggak bisa. Ini terang-terangan banyak. Ini keluar satu aja ini sakit ampun-ampunan. Cincin. Hah? Cincin. Oh cincin. Baru lihat. Saya kira biji limo. Nggak sekarang gini. Pokoknya Bapak jangan mengalihkan pembicaraan. Bapak harus bantu saya keluarin duit. Nggak caranya bagaimana? Bukan hanya saya di situ keluarin ini. Nah bagaimana? Tadi gimana Pak? Tapi. Bagi dua ya. Hah? Bagi dua. Tenang. Ya kalau nggak keluarin sendiri deh. Oh iya jangan. Yeah. Bapak udah tua. Ntar dulu. Ntar dulu saya kebagian apa ini? Tenang. Kamu mau apa? Banyak utang? Iya. Yeah. Ya tenang. Saya ilangin utangnya. Tapi yang penting duit saya diskon. Keluarin. Caranya bagaimana? Lu tadi keluarinnya gimana? Gini, gosok-gosok. Lu udah lanjutin. Lu digosok maning? Emang? Sakit dulu tadi, saya keluar satu aja, sakit banget. Mau sakit atau mau saya kirimin behel? Behel, paku. Apple, seluk. Mau diganti itu. Saya betulnya beton 7 loh. Utang lunas ya? Beres. Utang lunas. Udah tengkurap cepat. Aduh. Wah.
Sakit pelan-pelan lah, beneran lah. Wah, udah lama jadi orang bisa. Ya. Asap rumahnya ya. Iya, ya itulah. Asapnya dari sini mulu ya. Ya, ya, ya. Asapnya seputih kan. Oh iya sih. Ya, ya, ya. Diam-diam dulu, diam dulu. Konsentrasi, konsentrasi. Lalalalalalala, pelan-pelan. Sakit. Keluar. Pegangin, pegangin. Tenang, sih, pegangin. Sakit. Sakit. Pak, udah keluar apa belum? Belum. Nah, mungkin. Dari belakang udah habis kali nih. Habis ya. Coba dibalik, dibalik. Balik, balik. Daripada utang-utang, balik. Utang apa enggak? Nah, gitu. Ya. Jemuran ini bolak-balik, bolak-balik. Ya, ini. Ya, tahan, tahan, tahan. Tahan. Kok gak keluar ya? Gak keluar ya? Nungging kali, nungging. Nungging kali, coba balik sana. Ya Allah. Biar, biar ikhlas. Malah kesenangan, nungging coba lo. Biar ikhlas, biar ikhlas. Coba. Yang ikhlas ya. Yang ikhlas. Coba yang ikhlas. Ya. Kalahnya hilang. Yang ikhlas. Ya, sama-sama. Dia kan gak lari.